Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai proses otopsi ulang terhadap Brigadir Noviansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J baiknya dilakukan oleh pihak-pihak di luar Polri. Ini demi membangun kepercayaan terhadap hasil otopsi yang semula diragukan oleh pihak keluarga. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 21 Juli 2022, menurut Adrianus, banyak pihak yang bisa ditunjuk Polri untuk melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir J. Tak harus melibatkan Persatuan Dokter Forensik, tim forensik Fakultas Kedokteran UI pun bisa saja menangani proses tersebut. Terlepas dari itu, kata Adrianus, otopsi ulang hendaknya segera dilakukan demi menghindari pembusukan jenazah. Seiring dengan proses otopsi, kata Adrianus, Polri harusnya juga memperjelas administrasi penyidikan dalam kasus ini, utamanya status Brigadir J. Sebab otopsi umumnya dilakukan terhadap korban kejahatan, sementara hingga kini belum jelas apakah Brigadir J merupakan korban atau pelaku dalam kasus ini. Lalu jika Brigadir J berstatus korban, pertanyaan selanjutnya adalah siapa pelakunya? Menurut Adrianus, ada sejumlah kemungkinan di balik rencana otopsi ulang ini. Sebagaimana diketahui, pihak kepolisian menyetujui permintaan keluarga untuk mengotopsi ulang jenazah Brigadir J. Polri menyatakan akan melibatkan pihak eksternal dalam proses ini. Terbaru, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengatakan bahwa tim dokter forensik dari 3 matra TNI bakal ikut membantu otopsi ulang. Selain itu, otopsi ulang jenazah Brigadir akan melibatkan tim dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM serta satu rumah sakit swasta nasional. Meski demikian, Kamarudin tidak tahu kapan otopsi ulang itu akan dilakukan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!